ada Sate Madura deh, Sate Madura Pak Fauzi. Ya, lokasinya pas jembatan Dermaga ini ya, Durian Sawit, Jakarta Timur. Nih, mari kita pesan ya. Yuk. Mas, sate ayam, Mas. Wah, mantap. Ini kalau Jumat libur ya? Ada acara apa sih? Oh ya, Sinan. Ini bukanya jam berapa nih? Jam 5? Jam 5. Sampai jam 11-an ya? Sampai jam 11. Sampai habis. Semakin cepat habis, semakin cepat pulang ya. Caknya nih, namanya Cak Fauzi. Di sini jangan lupa dong, kalau lupa itu tua. Pak Fauzi, saya malas mau makan apa gitu. Terus keluar lihat sini ya. Hah? Sop durian. Oh, sop durian itu. Nantilah orang lapar deh. Oleh-oleh tuh. Oh, mantap. Hey, bro, YouTube-nya, bro. Malah saya tuh sering makan di sini ya, tapi jarang direkam ya. Hah? Iya, kalau Jumat tuh. Kadang kalau lagi lapar kan, ah Jumat nih. Wah, nggak ada. Yasinan atau arisan? Gabung jadi satu. Ini apa sih, sate ayam atau kambing? Ini enggak, ini kambing. Ya, ayam dan kambing ya. Wah, mantap nih. Ini bagi yang melewati kawasan Dermaga ya, bro. Jalan Dermaga Raya nih, Jakarta Timur. Pas jembatannya aja udah di kalinya. Tapi di jalannya jangan di kalinya ya. Nih. Pas pengujinya nih. Ganteng, anaknya baru berapa? Tiga, bininya baru satu, bininya baru satu, berarti nanti ada kemungkinan nambah ini. Sapi juga ada ya? Ada. Oh iya, berat komit dong. Kambing, sapi, ayam. Ini dari turunan atau apa sih, Mas? Turunan atau memang belajar sendiri nih? Belajar sendiri. Tadinya ikut sama orang. Hah? Oh, mertua. Oh iya. Berarti sama mertua itu tadinya nih. Sekarang mertuanya di mana? Iya. Berarti terusnya sama sampean ini? Ibunya. Oh, tinggal ibunya. Tapi pas jualan? Pak Jamir yang mana? Alfa sampingnya? Oh, itu. Yang ramai itu. Oh, iya. Sampean berarti dulu di sana ya? Belajar selanjutnya di sana. Tadinya karyawannya, jadi mantunya. Udah jadi mantu. Mantap banget nih. Tinggal kan? Ya.
kambing, ini ayam. Tapi saya nggak begitu suka kambing tuh, kenapa ya? Enak ayam gitu. Apalagi kalau digajinya tuh. Waktu muda mah enak ya makan cop 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 gitu aja. Nah, dia udah matang tuh. Berarti kita kesana kalau udah matang. Ya sinilah. Arak di sini semua ya? Arak di sini semua. Oh ya, ayam mantap banget. Berarti sampean di sini udah berapa tahun? Ini baru. Ada setahun, dua tahun? Ya. Tiga tahun? Ya. Berarti duluan saya ya? Saya dari 2011. Bumbunya bisa dia ya? Bisa. Oh, maunya orangnya. Oh, orangnya. Sopnya nih. Nih harganya nih. Ini sopnya sop sapi ya? Iya. Sapi mantap. Biasanya kambing, kalau ini sapi nih. Bos. Udah makan. Nasinya. Oke, ketemu kembali dengan saya di channel ini. Kali ini saya ingin tes rasa sate ayam Madura Pak Fauzi. Lokasinya di jembatan Dermaga. Minumnya teh tapi hangat, hangat. Ini dia sate ayamnya mantap banget kan. Bumbunya kecap. Sebenarnya ada pilihan lagi bumbunya kecap, bumbu kacang. Ada pilihan lagi bumbunya bumbu kecap juga bisa. Dan nanti di sini ada apa nih, Mas Bro? Ini ada sopnya. Oh, mantap. Ya, nanti kita coba sopnya, sop sapi. Oke, langsung kita tes rasanya. Seperti apa? Kita kasih sambal dulu biar pedas-pedas ya. Sambalnya. Oke, jos. Pakai garpu. Oke, ini satunya gitu banget. Sudah nggak apa-apa. Oke, kita cobain dulu sopnya, ya. Karena nanti kalau misalnya sate dulu, tercampur rasanya nggak ini ya.
rapat. Kita sopnya dulu. Ini dia lihat sopnya, ini seperti ini. Itu dagingnya juga, bagus. Mantap ya, merah dia. Sapi, sapi punya. Dan ada gajinya juga ini, seperti ini. Wow, mantap. Ya. Terus dia, ya memang tulang-tulang kayak gitu ya. Kakeknya kayak tulang-tulang iga gitu. Kayak ada dagingnya gitu. Kalau istilah orang kita mah bilangnya balungan, balungan sapi gitu ya. Jadi tetap ada dagingnya sih, tetap ada seperti itu. Oke, kita langsung coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, kuahnya. Ya. Untuk kuahnya sih sedang. Bumbunya nggak begitu berasa, tapi ya apa namanya ya, standar lah, standar bumbu sop gitu. Tapi dia agak asin dikit, agak asin dikit. Ya, dia asin dikit. Coba taruh di nasi ya. Ya. Enak, kalau sambal nasi enak. Oke, kita coba dagingnya. Mana nih dagingnya? Oke, yang ini. Yang ini. Empuk banget. Dagingnya empuk banget ini, mantap luar biasa. Kadang kan ada yang keras ya. Kalau ini dagingnya enak nih. Jadi udah apa namanya di rebusnya udah lama kali ya. Jadi enak. Kita cobain satenya. Ya. Tanpa nasi dulu. Ah. Ini dia sate ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sate ayam, ciri khasnya empuk. Sambil kacang ya. Seperti kumpulan sate-sate ayam yang lain itu ya. Jadi ciri khasnya dari sambal kacang itu enak juga. Enak lah, udah pas itu. Terus ayamnya juga matang ya. Dia matang meskipun masih lihat tenaga apa namanya tidak begitu hitam ya, tapi dia enak juga loh, enak. Mantap lah. Oke, bagi yang melewati kawasan Jalan Dermaga Raya Duren Sawit ya, Jakarta Timur, silakan mampir di warung sate Madura Pak Fauzi. Oke, thank you. Silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis. Klik notifikasi lonceng juga. Like, komen yang mantap. Dan bila berkenan, bagikan video saya ini ke teman kalian yang lainnya ya. Thank you.